kita bermain lagi di pasar ikan tadi Serara. Tapi di sini kayaknya suka segar nih. Nah, ini ikan nilanya dijual masih hidup ya. Ini pengairan yang baik sekali. Dan sini ikan mas. Ini pun dengan pengairan yang bersih. Ini pasar ikan tradisional tapi dengan teknik modern ya. Ikannya dijual secara segar. Ini kan kladi boy. Nah, ini ikannya biasa dibikin pentol ini. Di blender ini, nah, ini dia. Ikan ini lembut sekali, tidak ada tulangnya. Nah, ini udang laut. Udang laut ya. Di pari. Ya, ini spesial ini. Ini kepala mayong ini. Ini cuma makan ini sampai 35.000 satu porsi ya. Ikan laut, ini ikan laut yang dengan parot, ini potong, mayong, ini ikan kembung, ini ikan kelamoy, potong ikan kelamoy namanya. Ini ikan tuna. Di sini ada juga ikan tawar ini dipakai ya. Juga ikan tawar. Dan ya ini ikan nila. Selanjutnya ada ikan mas. Nah, ini ikan sarden. Juga ini mungkin bagus, ini sangat baik sekali ya kesehatan, apalagi orang-orang yang baru berkontrasi ini sangat baik sekali. Aku tak ada mandang, siul siul siul. Nah, ini ikan tongkol ini. Ini ikan krisi. Matanya merah dan sisinya pun agak warna merah. Ada mirip nila tapi ini ikan laut ya, ini ikan laut. Bukan ikan tradisional tapi ikan yang lengkap, ada ikan sungai dan ada juga ikan laut. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya. Terus ketemu saya untuk saya kedepannya ikan menarik.